Oke guys, tempatnya lumayan ya. Ini tempat orang pendatang semua guys, kebanyakan ya. Halo guys, selamat sore teman-teman semua, apa kabar semuanya? Dan mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kalau di Indonesia udah malam nih, di sini baru jam 6 guys, nanti pagi-pagi setengah 7 ya. Nah guys, sekarang saya ada di Sukindi ya, Pasar Kindi. Nah di belakang saya ini nih, sekarang mobil penuh banget guys ya. Di sini biasanya bayar guys, berhubung hari Jumat jadi ini apa gratis ya, hari Jumat gratis. Kalau hari-hari biasa di sini bayar 3,5 rial guys per jam. Tadinya saya mau ke rumah sakit sini guys, mau ke dokter Puntu alias Asnan atau dokter Waos guys. Jadi sekarang tutup katanya hari Jumat, jadi besok bukanya hari Sabtu gitu guys. Pokoknya ikutin terus guys ya video Cikalman nih, kita vlog ke depan. Nah guys, sana di pasar ya, Pasar India. Nah, kita sebutin ini pasarnya Pasar India ya guys di sini. Tapi campur ya. Ini cuacanya juga dingin banget ini ya. Enggak dingin banget, sedang gitu lah maksudnya cuaca Indonesia. Enggak terlalu panas, cuman kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin gitu ya. Sekarang ganti-ganti guys. Penggali lagi bersih-bersih. Semakin banyak yang nongkrong guys. Nah guys, di sini juga sekarang mau di Saudi kayak di Eropa aja nih ya, rapi. Cuman bayar guys ya, kalau hari Jumat gratis. Jumat gratis, kalau hari-hari biasa harus bayar pakai koin ya, 3,5 rial. Saya tadinya mau ke sini ke rumah sakit mau cabut gigi, dokternya tutup, nggak ada libur dari dokternya. Ini apa namanya, Pasar Hindi ya, Pasar Serapiah. Dulunya di sini tempat kubur guys, kubur. Jadi rumahnya di sini juga banyak dibongkar. Pasar Indihe, Indihe kebanyakan orang Indihe. Aca ini nih Pasar Indihe. Banyak yang jualan guys di gerobak. Pasar buah-buahan guys, pasar sayur-sayuran, buah-buahan. Tapi nggak ada orang Saudi di sini ya, orang luar semua. Rame. Buah-buahan, anggur. Kalau yang buat jual jalan buah kayak begini nih guys, orang Yaman ya, Yaman. Pasar Roak. Sayuran guys. Thank you.
penuh guys, kalau hari Jumat penuh, libur. Orang-orang ke pasar semua. Parkiran libur hari biasa ini nggak ada, ini jarang nih, soalnya bayar. Orang India semua, India, Pakistan, Bengali. Ini taman guys, kita ke taman. Ke taman lagi ya, tadi ke taman, kita ke taman lagi guys. Taman Batu. Masya Allah, tabarakallah. Taman Batu guys. Rapih guys ya, sekarang di Saudi makin rapih guys, rapih bersih. Dari dulu di sini daerahnya daerah kumuh di sini guys, kumuh. Jadi gimana ya, tempatnya kurang bersih gitu, tapi sekarang udah bersih banget guys, rapih. Orang di atas nih, di atas batu. Nah, di sana dia dulu man rumah di sana ya. Luas banget di sini, rumah dibongkar semua sekarang. Diganti yang baru nanti sebentar lagi katanya, enggak tahu juga guys. Ini mobilku. Guys. Ya bukan mobil saya juga sih guys ya, ada kalau di sini cuman majikan ya, baik gitulah, bisa kemana-mana saya bawa mobil sendiri guys ya. Ya namanya juga manusia ya, ada kelebihan ada kekurangan gitu. Gaji saya nggak kayak orang-orang ya, kadang-kadang gaji saya itu dicicil guys, susah gitu. Tapi kalau saya mau pergi ya boleh bawa mobil kemana-mana gitu guys, ya itulah enaknya itu aja. Tapi ya walaupun lambat tetap gaji dibayar saya guys ya. Ini juga sekarang rencana saya mau pulang ke Indonesia ya, gitulah, minta tiket kurang ini, kurang cepat gitu guys, jadi banyak alasan gitu. Tapi insya Allah ya tanggal 20 Ramadan saya pulang. Oke guys, pokoknya kita terus guys vlog hari ini, hari Jumat. Orang minta-minta nih. Tempat nyantai. Oke guys, tempatnya lumayan ya. Ini tempat orang pendatang semua guys, kebanyakan ya Pakistan gitu guys. Di belakang saya kan. Oke guys, cukup sekian dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe, like dan komen jika mau. Nah saya kesini sebetulnya mau ke rumah sakit ya, mau ke rumah sakit Vicky. Tapi dokternya nggak ada. Ya udahlah, sekalian ngevlog gitu guys. Jadi kalau hari Jumat libur katanya gitu guys. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Pokoknya